Sebanyak 68 penumpang kapal motor Bukit Raya dari Kepulauan Riau dilakukan penyemprotan disinfektan saat turun dari kapal oleh tim lawan Corona Kabupaten Bangka. Langkah ini upaya sterilisasi penumpang dari virus COVID-19 atau Corona agar tidak menyebar ke wilayah Bangka Belitung. Upaya mencegah dan melawan penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Bangka bersama anggota Lanal Bangka Belitung melakukan penyemprotan para penumpang yang turun dari kapal motor Bukit Raya di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu. Satu persatu para penumpang disemprot disinfektan sebagai langkah sterilisasi virus. Selain itu, petugas juga mengecek suhu tubuh para penumpang dengan alat deteksi panas portable. Angkatan Laut TNI dalam ini membackup kegiatan ini. Ya. Mungkin di sini nanti kita bisa memberikan evaluasi mana yang kurang demi keberhasilan, demi kesuksesan lagi pada saat kita nanti melaksanakan screening trap lagi pada tanggal mungkin 27 Maret, yang itu otomatis dari Jakarta, Bu. Pak, yang kiranya mungkin zona merah dari Jakarta, penumpangnya kita lebih ini lagi. Tapi malah ini sebagai obat kita berbau-membau, bersinergi, menanggulangi untuk pencegahan COVID-19 di perairan kepulauan Bangka Belitung itu yang sampai hari ini masih nol positif. Semoga ini bertahan terus. Dari kita, untuk kita, untuk rakyat kita semuanya. Setiap penumpang yang turun dari kapal juga didata oleh petugas karantina. Usai menjalani pemeriksaan, setiap penumpang akan mendapat surat kuning dari petugas karantina Bangka Belitung. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Ayus melaporkan.